Sudah action, Ton? Sudah siap? Sudah siap untuk video hari ini? Sudah siap, semangat! 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 Oke, halo guys. Jadi, sekarang kita lagi ada di Hongkong. Mana sini namanya? Hongkong. Bukan, kok Hongkong sih? Coba lihat deh Hongkong. Bukan, ini kita lagi ada di Serangan. Nah, jadi ini kedua kalinya kita ke Serangan. Mari kita sempat ke Serangan. Terus kita foto shoot untuk produk Hype Official. Dan kita sekarang kesini bakalan nikmati sunset guys tuh. Jadi kemarin kita kesini pas ada sunset, jadi kita pengen lagi untuk nikmati sunset. Sunset like a diamond. Jadi ini keren banget bakalan video hari ini teman-teman. Jadi buat kalian jangan lupa di subscribe dulu, dikasih like-nya dulu. Yo pusih. Intinya jangan lupa di like dulu teman-teman. Ini bakalan video bakalan keren banget untuk hari ini. Jadi kita bakalan nikmati senja hari di Serangan. Di Hongkong. Di Serangan. Itu apa sih? Itu loh. Hah? Foto di situ. Di mana? Di situ. Itu loh bagus banget. Tuh yang di sana. Gimana kabar kamu hari ini? Ih, kok nanya kabar sih? Ya gak apa-apa, pengen tahu aja kabar kamu. Mulai gombal kan? Aku tuh sekarang udah gak gombal lagi tahu. Aku tuh inginnya serius. Serius apa serius? Semua buaya darat pun gak ngomong kayak gitu. Tapi aku bukan buaya darat. Terus apa? Bapak dari anak-anak kita nanti. Nih kan, mulai gombal kan? Kaki dah. Iya, maaf. Kamu percaya gak? Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini kelak semuanya akan mati. Ya percayalah, karena menurut Yusuf semua yang kita punya itu hanya titipan dari Tuhan, bisa aja diambil kapan. Iya, berarti benar kan? Semua itu hanya titipan Tuhan. Lah, kenapa kamu jadi pergi berpusta? Iya, sama deh kayak kamu. Dititipin ke aku buat ngejaga kamu, selindungin kamu, dan ngebahagiain kamu sampai maut memisahkan kita. Cie. Indahnya di sore hari ini membuatku lupa akan segala masalah yang sedang menimpa kita. Emang kita lagi ada masalah apa? Sudah lupakan. Anggap saja kita sedang tidak ada masalah apapun. Semuanya sudah berakhir. Maksud kamu? Tahun ini sudah mulai berakhir. Saatnya kita memulai lembaran baru di tahun depan.
Makin gak paham aku. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Intinya, di mana ada senja, pasti akan ada pagi. Sama seperti keadaan kita saat ini. Di mana ada masalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan pergi, tetaplah bersamaku. Iya, selama tangan ini masih bisa menggenggam, selama mata ini masih bisa melihat, selama kaki ini masih bisa berjalan, dan selama Tuhan masih memberiku kepercayaan untuk selalu berada di sampingnya, aku akan selalu bersamamu. Sehat selalu ya sayang. Pasti, aku akan menjaga diriku untukmu. Terima kasih sayang. Oke guys, jadi ini udah sore banget dan waktunya kita untuk pulang. Pulang. Iya, karena nggak bagus juga sih kalau udah malam di sini. Wah, di sini tuh banyak banget mobil-mobil yang lewat guys, jadi mungkin suaranya agak sedikit berisik, tapi nggak apa-apa, semoga aja kalian suka. Jadi kita bakalan balik karena udah malam juga, nggak baik juga kalau kita malam-malaman di sini, ya kan? Nah, aku pulang sih. Lah, kamu nggak mau pulang? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Hah? Kamu kenapa? Aku sayang kamu ya. Ilah yang. Hati sangat lagi mampu saat benci menjadi canggih dan saya lepaskan saja. Lepaskan kau pergi, tapi jika rindu jangan ragu menangis senja di saat air kelabu. Lihatlah jengganya sama si di sana. Kamu janji ya, apapun masalah yang akan kita hadapi nanti, kita harus bisa menyikapinya secara dewasa, apapun itu. Iya, aku janji. Ada apa di matamu itu? Ada apa emang? Sini-sini aku lihat. Oh, ternyata ada senja yang sangat indah di dalam matamu. Action. Iya. Iya, titipan Tuhan. Iya, berarti benar kan? Semua itu hanya titipan Tuhan. Lah, kenapa kamu jadi pergi berpusta? Ya sama dah kayak kamu. Kamu dititipin ke aku untuk menjaga kamu, melindungin kamu. Dan bisnya lewat dan semuanya bakalan ribut. Jangan gitu nanya Alex. Seriusan? Kamu mau harta atau nyawa? Atau udah nyawa? Tau. Cepet jawab sekarang juga. Cepet gak sih juga? Tau. Bebas. Aku gak tau bakal ngobrolin apa. Ya sayang tuh. Penuhi kita menangis pak. Ntar apa? Ya dibukul. Kenapa? Enggak. Kita gak mau. Enggak.